belajar kami. So untuk episod kali ni kita ada dekat Melaka. Konten kita untuk video kali ni kita ada dua orang pertemuan kerja, Fendi dengan Mustaqim, yang mana kita akan bagi something kat diorang untuk diorang guna dan akan applykan barang tu untuk subjek di Malaysia. So very interesting. Kita tengoklah macam mana diorang punya kreativiti untuk menggunakan barang-barang tu. Kita punya fotografer dulu lah. So kita invite masuk D dengan Mus. So kat sini aku ada dua barang ni. Barang apa tu? Barang apa? Okay, first kali kita tengok dulu. Kenal kan siapa ni kan? Kenal kan lah. Okay, kenal dulu. Okay, first kita ada Fendi. Kita memang punya fotografer. Dan kita ada Mus dan juga fotografer kita untuk kami. Dan okay, sekarang kita tunjukkan barang kita lah. Apa yang kita ada, okay, first ni yang kita panggil prism crystal. Sebab bentuk prism kebanyakan fotografer luar banyak menggunakan barang ni, dan kita nak guna sendiri barang ni. Macam mana barang ni digunakan dan apa efek dia kepada gambar yang kita ambil. Dan satu lagi, kita ada satu barang ni yang agak sensitif sikit. Sebab dia punya fokus sikit. Kamera. Okay, so ni bola-bola api. Dragon ball ni. Satu ball kristal eh. Okay, tak apa, nanti kita tengok macam mana dia orang nak buat. So, okay. So, dan sekarang ni kita ada prism. Okay, menggunakan barang dua ni dah ada dekat tangan dia. So, jadi dia orang akan start dengan barang tu dulu lah. So, kita akan tengok macam mana Fendi guna Globe. Bola kristal ni. Lepas tu macam mana aku menggunakan prism ni. So, jadi ni task kita orang berdua kan ni? Ya, yeah, tapi kita nak shoot siapa? Siapa lagi kalau bukan? Kita akan kenalkan lagi. Dari awal aku pakai gear D90. Okay. And aku punya job scope dalam kami studio ni mostly dalam bahagian close up lah. So close up aku just main 50 lah, 50mm. So macam mana nak guna dengan barang tu, prism? Dah ada idea? Prism tu sebab kita pun dekat kawasan yang luas, and then matahari pun dah nak dalam mode sunset. So kita akan cuba bermain dengan sunset lah kot. Alright. Okay, dia cerita sikit kamera apa kau pakai. Tak kena cerita lah kamera apa. Cerita sikit lah, orang nak tahu. Okay lah. Okay, sekarang ni saya menggunakan D7100 daripada Nikon. So okay, tak tahulah cakap apa. Cakap apa? Lens. Oh, lens. Lens 35mm. Dah tu, aku tahu cakap apa. Okay, so okay, so sekarang ni Fendi dengan Mus tengah plan, tengah mencari idea untuk diorang punya nak shoot macam mana. Yang kita boleh tengok di situ. So kalau kita tengok kat dalam kristal ni, view tu dia akan jadi terbalik eh. So dari segi sign apakah? Kenapa dia terbalik? Refraction of the jet and the nipu. Sebab dia bulat. Dia sabjian ni. Dah. Dia dah jatuh tu. Okay, so hari ni saya dah tak sengaja, tiba-tiba aku dapat call pada member aku. Kenalkan Kasha, jangan tahu Kasha. Dan sekarang buat apa Kasha? Sekarang study lagi. So, dalam bidang ni lah, dari segi hang main kamera apa semua ni. Hang sekarang ni ke arah mana? Lebih kepada business. Okay. So that,
plan ingat lepas ni kalau ada rezeki ingat nak buat photo booth pula. Still dalam printing gambar. Event majlis lah kan. So hari ni apa hang punya plan lah sebenarnya hari ni yang keluar? Hari ni sebenarnya tak ada kerja apa. So ingat saja nak join ni buat shoot. So okay. So sekarang tengok macam dia yang pakai ni, boleh cerita sikit lah apa dia? Bawa ni 5D Mark II lens 50mm. So, habis dia sikit tak dari segi penggunaan full frame? Beza dengan yang biasa. So, dia yang ni ISO kita boleh push lagi. Ada kalau yang biasa tu ISO dalam 1006. Yang ni boleh pergi lebih lagi tinggi lah. Dia shutter pun lagi laju. So, gambar tu insyaAllah lebih sharp. Harap hang apa kata ya? Enjoy lah. Dengan kita orang kat sini nak shoot ni, mungkin dari segi kreativiti kita boleh share ke apa ke. Dan kita sama-sama explore lah. Kita apa ada benda baru okay kita nak buat. Dan so stay tuned. Okay, so daripada eksperimen aku and then daripada hasil yang kita tangkap tu. Okay, kalau kebiasaannya kalau kita shoot wedding, salah satu pose tu mesti kita akan tarik either langsir ataupun pengantin tu punya tudung kan. So kalau daripada Prism ni, macam sekarang ni kita punya kawasan sekeliling putih, biru, biru akan putih. So dia punya efek dia akan jadi putih tau. So kalau macam untuk shoot wedding tu, maybe boleh apply kot. Dia akan ada efek macam ada, kalau kawasan sekeliling tu putih macam sekarang ni, dia punya efek dia putih lah. Okay. So kalau mungkin kalau kita tembak lampu lain, tak tahulah apa jadi kan. Kita kena try explore lebih mendalam lagi lah benda ni. So tu je lah ke eksperimen daripada ni. Okay, biasanya basic apa orang guna macam mana ni? Basic dia? Yang biasa je aku tengok contoh gambar, dia ambil macam ni je. Tangan, lepas tu belakang tu view apa-apa view lah. Macam ni lah standard yang aku nampak kalau contoh, macam ni je. Then yang nampak dekat bola tu ke atau nampak dekat background? Nampak dekat bola. Then dia ada akan ada background view. So dekat dalam bola tu nampak background tu. Ha. Okay, ni. Ni antara contoh gambar yang dia ambil. Fokus kat sini. Tapi kenapa dia macam tu terbalik je mana? Belakang tu terbalik? Sebenarnya terbalik ni. Dia rotik gambar ni. Ha. Dia rotik gambar. Ha, so sini. Sini. Kita pun boleh rotate lah. Ni, ni antara. Oh, ni ni ni. Oh, benda-benda yang tu dia akan masuk dalam tu lagi nice lah. Macam ni basi ni. Detail kan. Sebenarnya ni, yang ni pun best juga. So dia sebenarnya background dia tak nampak. Background dia ada dekat dalam bola tu. Oh, aku dah faham dah. Aku tak nak tahu ada benda bulat ni. Daripada hasil mainan-mainan benda ni, aku dapat something new lah. Which is double exposure lah. Okay. So ini sebab gambar saya saja kan, belum betul-betul ni lagi. So maybe kita boleh explore lagi untuk double exposure daripada Prism ni. Apa contoh double exposure? Dia macam dua gambar yang overlap jadi satu lah. Okay. Kita masukkan contoh gambar tadi. Cabut lah rumput tu. Macam besar. Gaming, pancir ni. Sekarang ni aku nak try. Kita nak tunjukkan macam mana betul-betul efek Prism ni dekat lens kita. So sekarang ni kita letak kat bawah. So boleh nampak ada reflect daripada bawah. Dan dia akan reflect daripada apa yang dia ada sekeliling dia. Kalau kita tengok. So yeah, boleh jadi macam efek smoke. Cik mandai. Baik juga ni. So dia boleh, kalau kita shoot portrait, dia macam boleh hilangkan background-background yang mungkin. Kalau contoh ada tong sampah tu mungkin boleh. Ya, ada tong sampah ke. Sampah-sampah dia boleh cover lah. Cakap daripada pengalaman ni. Buat apa tadi? Tak tahu lah. Kita cuba. So kita punya model, function. Model jangkung. Model jangkung. Itu dia ambil awal sangat. Masih lagi mencari idea untuk memanfaatkan globe ni. Memanfaatkan globe crystal ni demi customer. Cik, demi customer. Mus, sebab Mus aku tak tahu apa macam ni. Jangan, Dik. This is your task.
And everyone is waiting for you. Serius ah? Jangan. Why so serious? Ya Allah. Biasa we should. Okay. Mau kacau. Tepi lah, tepi. Amin, tegak. Boleh buat apa ni? Lapak nampak binatang. Tegang lagi ni. Try sikit. Oh Allah, tu aku dah ISO pun naik ni. Tak nice lagi lah. Gegak kot, ni gegak. 80 aku buat ni. Tegak ambil krim punya ni. Sedap. Aku tak biasa lagi pakai ni. View aku ni tak nampak. Yep. Aku nak search macam mana buat. So nampak yang tak berapa tahu. Huh? Apa guna internet kan? Kita search. Power sikit. Okay, okay, okay. Okay, so ni yang terasa yang Fendi shoot with dengan prop ni. So dia boleh tengok hasil ni. Okay, so it's a wrap lah. It's a wrap. So just ni lah untuk konten kita episode belajar kami sekali ni. So nanti kita akan check it out lah untuk episode belajar kami kata. So kita orang nak lari sebab ranjing. Cikgu cakap apa? Nantikan episode akan datang dengan task yang lain. Oh, okay, yeah. So syarat, oh syarat. Syarat tu Kasha. Kita orang punya tiba-tiba ni fotografer bidan. Bidan terjun. Bidan terjun. So pergi kita cakap apa ni? Tak ada lah. So thank you for watching. Takut kereta panjang lah. Tak tahu nak cakap apa.